Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Ardono beserta Ibu dan keluarga besar semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 04, yang saya hormati para sesepuh, para tokoh, bapak-bapak dan tetangga semua, handai tolan sanak saudara semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak yang Allah muliakan, yang saya hormati, puja-puji dan rasa syukur kita haturkan, kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, yang selalu menganugerahi kita semua nikmat-nikmat yang kita butuhkan sejak kita diproses oleh orang tua kita hingga hari ini kita berada dalam dunia sudah puluhan tahun lamanya. Mudah-mudahan kita semua yang sakit Allah sembuhkan, baik kita sendiri maupun istri kita, orang tua kita, pasangan kita semua, anak-anak kita juga mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menggerakkan kesembuhan untuk kita dan mereka semuanya. Yang sedang sulit, semoga Allah menggerakkan kemudahan. Dan ini semua kondisi kita apapun, dimanapun dan kapanpun, semoga kita tetap menjadi orang-orang yang selalu bersabar dan bersyukur atas semua limpahan karunia nikmat yang Dia Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam
kekasih agung Nabi akhir zaman, pemungkas para nabi dan utusan, Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang terpilih. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kebangkitan, pada hari pengumpulan, pada hari perhitungan, pada hari pembalasan, dan pada hari keabadian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bersama-sama di sini dan rangka haul memperingati satu tahun wafatnya ibunda dari Bapak Margono, yakni Ibu Margini, dan kita sebagai tetangga semua di sini bersama-sama ke tempat ini dan rangka turut mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, mendoakan penerimaan untuk almarhumah khususnya, dan semua orang-orang yang telah wafat khususnya dari keluarga besar Bapak Margono dan juga keluarga besar kita semuanya. Mudah-mudahan mereka semua sejak mereka melepaskan nyawa kehidupan terakhirnya dalam dunia sampai jam ini untuk ukuran waktu dunia dan seterusnya, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, mendapatkan ampunan, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, serta mendapatkan teman yang sebaik-baiknya di alam barzah dan alam-alam berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, tadi saya membacakan surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur itu bercerita tentang kesibukan duniawi yang sangat melenakan setiap orang, kita semua. Dan kesibukan kita di dunia ini terus membuat kita lelah, terus membuat kita capek oleh urusan duniawi kita, dan itu baru bisa berhenti ketika kita sudah memasuki alam kubur atau sudah berada dalam barzah. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih punya usia, kita terus beraktivitas tanpa lelah, meskipun kita tahu bahwa orang-orang sebelum kita sudah wafat meninggalkan kita, tetapi karena kematian adalah misteri, alam sesudahnya adalah misteri buat kita semuanya, maka kita tidak terlalu hirau dengan kematian. Selagi kita masih hidup, kita masih tetap berpikir untuk urusan duniawi kita. Masih bisa beraktivitas, masih bisa bermain, masih bisa berolahraga, masih bisa mancing, musuh, dan sebagainya. Itu kita semua, karena kita masih punya kehidupan, sehingga kita masih merasa harus beraktivitas, menikmati anugerah Allah yang diberikan kepada kita berupa umur, usia, sehat, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan itu terus kita lakukan. Sampai kapan kita berhenti melakukan itu semuanya? Sampai kita masuk ke alam kubur. Nah, di ayat ini Allah tegaskan, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, niscaya kalian akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kalian, kata Allah, niscaya akan mengetahui. Apa yang diketahui? Nah, berikutnya ada, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Di situ ada ungkapan ilmal yaqin. Pada berikutnya nanti ada lagi, la tarawunnaha ainal yaqin. Ada ungkapan ilmul yaqin, ada ungkapan ainal yaqin. Dan nanti di ujungnya, yang terakhir, ada ungkapan haqqul yaqin. Ada tiga hal yang barangkali sekilas untuk bersama-sama kita pahami. Ada tiga ungkapan yang bisa kita jadikan pegangan tentang kematian. Pertama, ada yang disebut dengan ilmul yaqin. Yang kedua disebut dengan ainul yaqin. Yang ketiga disebut dengan haqqul yaqin. Ilmu yaqin, ilmu artinya mengetahui. Yakin artinya keyakinan. Keyakinan itu adanya di dalam hati. Sedangkan ilmu itu adalah pengetahuan sesuatu yang kita ketahui.
Nah, tetapi ada tiga fase seseorang masuk ke dalam fase keyakinan. Pertama, ada yang disebut dengan ilmu yakin. Kedua, ada yang disebut dengan ainul yakin. Dan puncaknya ada yang disebut dengan hakul yakin. Apa maksud dari ilmu yakin? Ilmu yakin artinya adalah keyakinan yang baru didapatkan, keyakinan yang baru berbasis pengetahuan. Dan pengetahuan itu bisa bermakna pengetahuan yang didapatkan dari orang lain. Ada orang bercerita kepada kita, misalnya kiai, atau ulama, atau ustaz, atau para penulis buku-buku agama, bercerita kepada kita, kita mendengar tentang kematian itu nanti di akhirat begini, begini, dan begini. Itu adalah pengetahuan yang kita terima dari orang-orang yang kita sering dengar atau mungkin yang pernah kita dengar. Dan karena yang menyampaikan adalah orang-orang yang bisa dipercaya, maka informasi dari orang itu oleh kita dijadikan pengetahuan. Dan pengetahuan itu kita jadikan pegangan untuk menjadi bagian dari keyakinan kita. Maka ketika itu, ketika kita meyakini sesuatu, baru berdasarkan informasi dari orang lain yang bercerita tentang sesuatu itu, maka keyakinan kita yang ada di dada kita ini, di hati kita ini, baru masuk fase ilmu yakin. Yakin yang didasarkan pada pengetahuan kata orang. Orang yang kita bisa anggap, yang kita bisa anggap dipercaya, yang bisa kita percaya bahwa kata-katanya benar atau dekat kepada kebenaran. Itu yang pertama. Setelah kita mendengarkan informasi, pengetahuan dari orang-orang tentang kematian contohnya, maka berikutnya pikiran kita berusaha untuk berpikir, merenungkan apa yang disampaikan, memikirkan apa yang telah kita dengar. Otak kita bekerja merenungkan apa yang ada di sekitar kita, termasuk tentang kematian. Yakin di antara kita di sini semuanya belum ada yang pernah mati. Kalau sudah ada yang pernah mati, mungkin tidak bersama kita sekarang ya Pak ya. Atau mungkin ada di antara kita yang ada yang pernah mati suri Pak. Ada yang pernah mati suri? Kalau ada pun yang pernah mati suri dan sekarang masih bersama kita, maka itu yang kita pernah dengar ceritanya, orang yang sudah mati suri kemudian hidup kembali, maka dia telah merasakan alam di luar alam dunia yang sekarang kita lalui bersama-sama, sehingga dia bisa merasakan, mengalami sesuatu yang tidak kita temukan di alam dunia ini. Maka boleh jadi orang yang pernah mati suri itu dia sudah merasakan fase kedua, yakni ainul yakin, keyakinan yang diperoleh dengan mata yang ia lihat sendiri langsung. Nah, tapi tentu saja kita di sini, kalaupun ada yang pernah mati suri, entah berapa orang, satu atau dua, mungkin nggak ada yang sama sekali. Tapi yakin kebanyakan kita belum pernah mati, karena kita masih berada di sini, masih bisa saling tatap muka dan bertemu. Maka bagaimana agar keyakinan yang kita dapatkan ini bukan semata-mata ilmu yakin diberitahu oleh orang lain yang bisa kita anggap percaya, dipercaya? Maka pikiran kita bekerja, merenungkan, menghayati, dan kemudian kita menyimpulkan. Misalnya, meskipun kita tidak pernah tahu bagaimana mati itu seperti apa, tapi kita yakin kalau misalnya orang hidup, mati, selesai, ceritanya tidak ada lagi setelah itu, maka dunia yang cuma dilalui oleh manusia hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 atau mungkin sampai 100 tahun, itu terasa sebentar. Sedangkan imajinasi kita itu melintasi ruang dan waktu jauh, lebih dari 100 tahun, mungkin lebih dari 1000 tahun. Maka jika kehidupan manusia, jiwa manusia hanya terbatas puluhan tahun di alam dunia, dan setelah kematian tidak ada lagi kehidupan sesudahnya, maka sangat pendek pikiran yang sudah Allah berikan kepada kita dengan imajinasi khayal yang kita punya. Sementara kehidupan cuma hanya sebatas di dalam dunia. Nah, renungan-renungan seperti itu mengantarkan kita kepada fase yang kedua, yakni ainul yakin. Meskipun kita belum pernah mati dan belum pernah melihat bagaimana kondisi kematian dalam barzakh, tapi pikiran kita bisa memahami, pikiran kita bisa merenungkan bahwa setelah kematian itu pasti ada kehidupan baru yang berbeda dengan kalam
dengan alam dunia, yang itu akan terjadi meskipun bagi kita misteri, tetapi pasti ada. Nah, itu namanya keyakinan tentang kematian yang tumbuh dari pemikiran, dari renungan, dari penghayatan yang kemudian menjadi keyakinan kita yang bertambah. Sebelumnya hanya ilmu yakin diberitahu orang. Berikutnya adalah adanya pemikiran, penghayatan dan perenungan, itu namanya ainul yakin. Dan ketiga puncaknya, ini tentu saja sangat berat dan tentunya tidak semua orang bisa tahu, yakni haqqul yakin, keyakinan yang diperoleh dengan sebenar-benarnya. Dan ini biasanya diperoleh oleh orang-orang yang hatinya sudah kasyaf. Kasyaf itu artinya tersingkap. Meskipun ia masih hidup dalam dunia, tapi hatinya sudah terbersihkan sehingga ia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata lahir. Batinnya bisa memandang sesuatu yang tidak terlihat oleh mata-mata biasa, mata-mata lahir yang kita punya saat ini, tetapi ia bisa masuk menembus batas ke alam yang tidak terlihat. Maka bagi orang yang sudah punya kemampuan, Allah berikan anugerah seperti ini, mukasyafah atau kasyaf, maka ia tentang kematian bukan hanya masuk dalam fase ilmu yakin, juga bukan masuk dalam fase ainul yakin, tetapi sudah masuk pada puncaknya, yakni haqqul yakin, keyakinan yang didapatkan dengan kemantapan yang sebenar-benarnya, yang hak, yang benar. Nah, tentu saja ini semuanya adalah fase-fase yang sangat berat buat hampir semua orang, dan mana saja yang sudah kita lalui, setidak-tidaknya kita sudah mendapatkan ilmu yakin. Sekalipun keyakinan kita baru kata orang, baru kata orang yang mengerti tentang agama, baru kata hadis Rasulullah, baru kata Al-Quran yang kita mengerti, tetapi mudah-mudahan sedikit keyakinan yang baru kita pahami ini bermanfaat untuk kita memahami tentang hal-hal yang gaib, baik kematian itu sendiri, juga tentang ketuhanan atau hal-hal yang gaib yang lainnya, tentang surga, tentang neraka. Kita belum tahu surga seperti apa, neraka seperti apa, tetapi kita diberitahu oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi, tentang penggambaran Al-Quran sebegitu rupa dan tentang penggambaran neraka sebegitu rupa. Nah, karena kita baru mengandalkan ilmu yakin, maka itulah yang bisa kita jadikan pegangan. Makanya Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sudah terverifikasi, itu bisa kita jadikan pegangan untuk mengetahui dan untuk meyakini sesuatu yang belum kita mengerti, tapi sudah kita ketahui dari cerita-cerita, dari penjelasan, dari pengajaran orang-orang yang kita anggap bisa dipercaya, memberikan penjelasan tentang hal-hal yang gaib, salah satunya tentang kematian. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini, bercerita tentang kematian, kita semua semoga termasuk orang-orang yang beruntung dalam dunia, dan bukan orang-orang yang merugi dalam dunia dan juga dalam akhirat. Kita termasuk orang beruntung di dunia ini dan juga beruntung di alam kubur nanti berdasarkan keyakinan, ilmu yakin yang sudah kita punya. Karena untuk mencapai tahap ainul yakin tentu saja cukup berat, apalagi mencapai tahap haqqul yakin sangat berat, dan hanya satu dua orang yang bisa melakukan itu, dan orang-orang tertentu, para nabi, para orang-orang seperti beliau semuanya. Maka yang bisa kita andalkan adalah ilmu yakin. Mudah-mudahan ilmu yakin kita yang tidak seberapa ini bermanfaat untuk menuntun kita hidup lebih baik, dan menyiapkan setelah kehidupan ini, kehidupan yang akan datang dengan amal soleh, dengan amal kebaikan, dengan amal kebajikan yang bisa kita tanam. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita ke arah-arah kebaikan, ke arah-arah kebajikan, ke jalan-jalan, ke jalan-jalan kebijakan, dan juga jalan-jalan penghambaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sebagai kata pengantar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semuanya. Semoga keyakinan kita semakin mantap, iman kita semakin kuat, hati kita semakin tenang, dan kita tetap berada dalam kedamaian. Yang sakit segera sehat, yang sulit segera mudah, yang sedang tertimpa apapun masalahnya,
Semoga masalahnya segera tersingkap, hilang, dan berganti dengan kebaikan-kebaikan dan kesyukuran selalu selamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, marilah kita lanjutkan acara kita dengan membacakan kalimat-kalimat thayyibah dan doa-doa seperti yang biasa kita lakukan untuk khususnya almarhumah dan juga untuk para almarhum dan almarhumah dari keluarga besar kita semuanya yang nanti bisa disebutkan masing-masing di hati bapak-bapak semuanya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شهد لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والشهداء المقبولين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والمتعلمين والمعلمين المبتغين إلى الله العزيز العليم في مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا وكيفما كانوا شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih.